Jurulatih Johor Darul Ta'zim JDTFC, Tano Solari mengakui pasukannya berdepan tugas sukar untuk bangkit apabila dibolosi 3 gol awal oleh Ulsan Hyundai semalam. Kekalahan JDT dalam perlawanan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Sila langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas berita terkini. Kebolehan pasukan Ulsan Hyundai. Ulsan Hyundai adalah pasukan yang kuat dalam Liga Juara-Juara AFC dan memiliki pemain yang lebih berpengalaman dan berkemahiran dalam permainan bola sepak. Kebolehan pasukan lawan adalah faktor utama dalam kekalahan. Taktik jurulatih. Jurulatih Ulsan Hyundai, Hong Myong Bo, telah menyusun taktik yang berkesan yang menghalang permainan JDT. Ini termasuk mengekang pergerakan pemain JDT dan mengeksploitasi kelemahan dalam pertahanan mereka. Pemulihan cepat Ulsan Hyundai. Selepas membolehkan 2 gol awal dalam tempoh yang singkat, Ulsan Hyundai berjaya menjaringkan gol ketiga hanya dalam tempoh 18 minit. Kecepatan pemulihan mereka menjadi sukar untuk dihadapi oleh JDT. Kelemahan pertahanan JDT. Kebolehan pertahanan JDT tidak mencukupi menyebabkan pemain Ulsan Hyundai dapat menjaringkan gol dengan mudah. Kebolehan pertahanan yang lemah menjadi satu faktor penting dalam kekalahan. Untuk mengatasi kekalahan ini, JDT perlu menilai semula strategi permainan mereka, meningkatkan kebolehan pemain dan bekerja keras untuk mengatasi kelemahan yang terdedah dalam perlawanan tersebut.